kita akan memasuki sesi ketiga. Untuk tidak membuang waktu kita lagi, kami persilakan kepada moderator untuk narasumber yang ketiga, Ibu Berti Sembiring S.Kum M.Kom. Dan narasumber kita adalah alumni kita, mahasiswa STEMI Christian New Indonesia. Panggil apa aku, Deku? Panggil Dek ya, biar lebih akrab, Christian. Boleh, Kak. Boleh, iya boleh. Terima kasih. Ada adik kami, Christian Jorena Sitepu, yang sangat ahli. Kalau kakak mengenalnya yang ahli bermusik sebenarnya ya. Ahli bermusik sebenarnya. Kalau Christian Jorena ini yang sangat terkenang gitu. Baik, Ibu Berti, kami persilahkan untuk memulai. Iya, Pak. Ibu Berti, kami persilahkan untuk memulai sesi ketiga. Kami persilahkan, Ibu Berti. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Caca ya. Oke lah, mungkin nanti CV-nya bisa Pak Christian Jorena aja yang jelaskan ya. Memang salah satu yang penting dalam merevisi kurikulum kita ini, perlu adanya pengalaman-pengalaman dari alumni kita yang sudah bersaing di dunia pekerjaan, khususnya di bagian IT gitu ya. Jadi di sini ada salah satu alumni kita, bukan salah satu juga, ada beberapa alumni kita juga yang memang tidak kalah hebat dengan Bang Christian Jorena juga ya, yang sudah bersaing memang di dunia IT, di bank-bank terkenal ada si Jeffrey ya, si Billy James, ya memang kami hanya satu yang kami tunjuk untuk mewakili gitu ya. Jadi mungkin kepada Pak Christian Jorena bisa memaparkan dan menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman selama di STEMI Newman atau pengalaman-pengalaman yang didapat selama bekerja, supaya bisa juga menjadi bakal kami untuk merevisi kurikulum di STEMI Newman gitu ya. Jadi kami serahkan kepada Pak Christian Jorena dengan hormat. Ya, selamat pagi untuk kita semua para peserta fokus grup discussion STEMI KNI pada pagi hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, bisa saya untuk mungkin memberikan sharing lah selaku alumni selama kuliah di STEMI Newman dan terakhir saat ini bekerja di salah satu perusahaan di bagian IT-nya. Mohon maaf sebelumnya mungkin kalau saya tidak ada share screen, lebih ke alumni talk mungkin ya, berarti ya. Saat ini saya kerja di salah satu perusahaan pembiayaan di bagian IT helpdesk. Itu hari-hari kita memegang yang namanya database administrator. Kalau dulu di kuliah, tempat dipelajari itu pemrograman MySQL. Jadi keseharian kita itu bekerja di belakang layar atau disebut back office ya. Kita mengerjakan semua program-program SQL, misalnya dari kantor cabang ada yang error gitu kan. Ada error program, terus kita mengeceknya di database-nya dan kita melakukan CRUD biasanya di database-nya. CRUD itu sendiri ya, itu adalah read, update, dan delete. Dalam memahami pemrograman komputer, CRUD merupakan fungsi yang esensial untuk dipahami. Mungkin kita akan kesulitan memahami pemrograman komputer jika belum memahami fungsi CRUD ini. Terkadang kita perlu memahami arti dari semua fungsi yang diimplementasikan dari database atau aplikasi, tidak hanya arti dari sebagian fungsi saja. CRUD terlalu berharga untuk diabaikan programmer. Jika kita berkarir di bidang software development atau jenis pemrograman komputer dasar apapun, kita akan menggunakan fungsi CRUD ini. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara konstan digunakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan seorang programmer. Ini karena hampir sebagian besar pemrograman komputer modern menggunakan fungsi tersebut. Kalau diingat dulu ke masa kuliah, itu SQL itu seperti yang kalau dia create, insert into nama database-nya. Kalau dia yang read, itu select bintang from nama tabel. Untuk update itu, untuk melakukan perubahan, itu seperti update nama table, set kondisinya apa. Dan untuk delete itu, untuk melakukan delete pada database itu dengan fungsi delete from table. Ya, jadi intinya kita di bagian database, sehari-hari melakukan CRUD lah.
seperti yang tadi sudah saya jabarkan apa fungsi-fungsinya atau pengertiannya. Pengalaman saya saat ini sudah setahun bekerja di IT, yang lumayan menambah pengalaman lah di dunia IT itu untuk melakukan CRUD tadi. Selain itu juga kita berhubungan dengan developer Android. Di kebetulan di perusahaan yang saya kerja sekarang ini telah memiliki banyak aplikasi yang berhubungan dengan marketing, yang berhubungan dengan konsumen juga, yang berhubungan dengan aplikasi pembiayaan juga. Di samping itu juga saya saat ini aktif di berbagai organisasi seperti Permata, saya pengurus di bidang partisipasi, periode 2018 sampai harusnya 2020, cuman karena mungkin pandemi ada perpanjangan kepengurusan di GBKT Kebayoran Lama. Barangkali baru-baru ini, Chris, ada alumni Steven Newman yang diterima menjadi pegawai di GBKP Runggun Pengumben. Ada klien kontak enggak? Siapa namanya kemarin tuh, Bu Jen? Gloria. Andiko ya? Gloria. Nah, ya. Andiko, Pak. Andiko. Oh iya, nanti saya coba cari tahu. Ya, coba dikontak ya. GBKP Pengumben ya. Pengumben ya, dia terima di sana sebagai pegawai full timer. Demikian juga untuk yang menangani IT nanti di sana. Barangkali begini, Chris. Ya. Maaf ya Bu Berdi, biar Jorente ini jangan kaku kali ini, gitu kan. Kira-kira ilmu-ilmu apa yang Christian pikirkan itu sangat diperlukan di pekerjaan Christian sekarang ini, yang perlu kita tambah di kampus kita Stemik Christian Indonesia. Selain tadi desain web, ya, pemrograman web, database, mobile programming dan sebagainya. Mungkin untuk saat ini yang diperlukan itu tadi Pak yang saya bilang database, management system. Database. Oh, ya. DBMS. Oke, okay, ya. DBMS karena memang seperti saya kan ternyata di pekerjaan sehari-hari terpakai gitu kan, dan itu betul-betul kayak seperti kita ini deh memanage database itu sendiri loh untuk melakukan CRUD. Pastinya dengan adanya privilege-privilege tertentu, nggak semua mungkin bisa mengaksesnya. Mungkin sebagian hanya bisa read, tapi nggak bisa update dan delete. Sebagian mungkin hanya bisa insert, tapi nggak bisa read, update, dan delete. Seperti itu, Pak. Dan penting sih, menurut saya itu MySQL itu, database itu penting. Database. Iya, berarti masih perlu dipertahankan ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Oke, mungkin kita udah masuk di sesi pertanyaan nih, begini ya. Boleh. Pada adik-adik mahasiswa misalnya yang ada yang bertanya, dipersilahkan. Atau kepada undangan kami yang terhormat juga bisa bertanya gitu. Kalau belum ada mungkin boleh saya ya. Oke. Bu Jen. Halo Christian. Halo Ibu Jenny. Apa kabar? Sehat Bu, puji Tuhan. Amin. Tadi juga sempat juga saya bertanya juga kepada Pak Ginting ya tentang yang database. Nah sekarang juga kepada alumni nih yang kemarin juga sudah menjalani dan mendapatkan materi yang berhubungan dengan database itu sendiri gitu kan. Nah pada saat perkuliahan juga Jorena dan teman-teman, saya seringnya lebih ke Jorena ya, menyebutinya ya. Jorena dan teman-teman bisa nih memahami gimana sih pada saat pengambilan mata kuliah database. Padahal yang kita tahu kan memang mata kuliah ini sangat-sangat penting sekali gitu. Nah sekarang kan si Jorena kan sudah menjalani nih sebagai IT, khususnya lebih banyaknya di bagian database ya kan. Nah karena kita berhubungan dengan untuk memperbaiki kurikulum dan beberapa mata kuliah yang akan kita jalankan ini nih menuju kampus Merdeka. Menurut Jorena sendiri selama sewaktu menjalankan perkuliahan, mata kuliah apa sih yang perlu ditambahkan ke dalam satu mata kuliah itu? Materi apa yang perlu ditambahkan? Ataukah harus adakah perubahan atau ada yang belum dimasukkan ke dalam kurikulum di Steamic Newman ini gitu. Ini sebagai untuk perbaikan kita juga ke depannya dalam perbaikan kurikulum. Itu dari saya enggak banyak. Mujur Jorena. Oke, terima kasih. Mungkin ya itu yang pertama tadi saya bilang
database management system tetap dipertahankan. Terus yang kedua mungkin kalau saya boleh saran itu Android development, karena kan kalau kita lihat sekarang ini apa-apa itu udah orang-orang kayak udah lakukan hanya dengan jari gitu kan di HP, dan itu sangat mempermudah kehidupan sehari-hari manusia itu sendiri. Itu mungkin Bu, Android development. Yang ketiga mungkin seperti yang tadi udah dijelaskan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, itu mungkin bolehlah ditambahkan mata kuliah semacam IoT, Internet of Things. Karena saya lihat seperti di daerah saya sekarang ini aja udah banyak yang menerapkan gitu. Contohnya seperti kayak misalnya peliharaan ikan di akuarium. Itu nanti untuk memberi makannya udah bukan kita, Bu. Tapi itu udah kayak semacam mesin nanti yang bisa kita set. Misalnya jam 5 sore nanti dari HP udah kita set untuk memberikan makan ke ikan tersebut. Itu salah satu contohnya. Dan seperti di beberapa daerah-daerah di Jawa Barat itu ada kayak pertanian, di bidang pertanian nanti dia ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita atur dari HP kita untuk menyiram tanaman, untuk memberi pupuk, dan itu semua dilakukan oleh mesin. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagaimana Bu Jenny dengan... Ya, buat kita lah ini, Bu Berti. Salah satunya Bu Berti sebagai prodi ini nanti biar bisa menambahkan mata kuliah ini, gitu kan. Kalau itu, kalau misalnya lebih ke ini ya, ke database untuk yang ini. Kalau misalnya untuk yang keuangan sendiri, karena saya kan berhubungan dengan akuntansi nih, ini menurut Jorena tuh bagaimana gitu? Ini lebih ke sistem informasi ya khususnya gitu kan, supaya bisa juga di prodi sistem informasi juga nanti bisa untuk merubah beberapa mata kuliah dan memperbaikinya dan memasukkannya ke dalam kurikulum begitu dia. Ya untuk di bidang keuangan seperti akuntansi gitu ya, Bu? Iya, benar, benar. Kalau untuk di bidang-bidang seperti itu, mohon maaf, kayak sepertinya saya kurang mendalami, Bu. Cuman ada program yang saya pernah dengar ya, kalau nggak salah itu SAP. Mungkin itu bisa ditambahkan, Bu, di kurikulum kita. Kalau yang di, ini ya, keuangan ya. SAP ya? Iya, SAP. Kalau nggak salah ya, maaf. Mulai nanti kita cari tahu lah. Oke lah, itu aja dari saya. Mungkin karena nanti belum... si Dorina nggak terlalu paham, mungkin nanti bisa juga minta bantuan, tolong kita minta informasi, karena di sini ada Bapak Direktur BPRP Jerpodi ya, nanti mungkin itu satu pertanyaan juga buat beliau, karena kan perlu juga masukan buat kita kan di bagian perbankan, nantinya bisa jadi masukan buat Stimi Inhuman. Ya Pak Pendeta Eki yang ada hadir di sini, kami nanti mohon masukannya. Itu dari saya, terima kasih Bu Berti. Terima kasih banyak Bu Jenny. Jadi waktu kita juga sudah sangat singkat begitu ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir dari saya, sudah tidak ada lagi dari yang lain. Saya satu, Bu Berti. Oh boleh Bu Cah. Untuk menutup sesi ini untuk Oke. Adik kakak, Christian Jorena. Nah, pertanyaan simpel deh. Kan kamu sudah melewati masa perkuliahan di Stimi Inhuman, gitu ya. Nah, sudah langsung real masuk ke dunia kerja, gitu. Apa sikap atau sifat seorang mahasiswa, gitu ya? Maksudnya ini untuk memacu adik-adik yang serta di Zoom ini sebagai seorang mahasiswa, gitu. Karena beda nih pasti dunia kuliah dan dunia bekerja. Nah, kamu sebagai orang yang alumni senior mereka yang sudah mengalami dua fase ini, sifat apa yang harus ditanamkan untuk bisa jadi mahasiswa yang sukses terjun di dunia pekerjaan? Demikian. Alumni ya Bu Yata? Iya, alumni. Terima kasih Dek. Oh iya, terima kasih Kak Caca. Kalau menurut saya ya, di dalam diri kita itu ditanamkan kayak sikap-sikap ya, yang mau belajar lah, mau berusaha, dan pastinya semuanya itu harus dibarengi dengan doa, karena apalah artinya kalau misalnya kita pun banyak berusaha, apalah artinya mungkin kita jago dalam satu bidang, ahli dalam satu bidang, tapi kita kurang bisa untuk mengimplementasikannya ke lingkungan sekitar kita, untuk berbagi gitu, dan apalah artinya jika tidak dibarengi dengan ibadah, kalaupun
dibarengin dengan ibadah pastilah akan semuanya lancar ke depannya gitu Kak. Kalau menurut saya terus jiwa-jiwa seperti fighter itu harus memang ada di diri kita Kak. Jiwa-jiwa kayak mau bekerja lah gitu kurang lebihnya Kak, tanpa ini, tanpa berharap pada manusia, tanpa berharap pada siapapun, tanpa tanpa berharap pada orang dalam misalnya gitu. Kita memang harus berusaha dari diri kita sendiri, mau belajar terus mengembangkan diri kita. Itu sih selama yang saya alami di perantauan ini seperti itu Kak, karena kalau nggak dari kita sendiri yang mencari, kalau nggak dari kita sendiri yang berusaha, susah rasanya untuk mengharapkan dari orang lain gitu. Kurang saya yakin. Boleh saya? Oh, silakan Jepri, silakan. Oh iya, terima kasih ya Pak. Soalnya apa ya? Aku pun ini pengalaman pribadi sih Pak. Maksudnya gimana ya? Kalau aku sebagai alumni sebenarnya ngerasa setelah aku di dunia kerja, oh kenapa ya? Dulu di kuliah aku nggak ada belajar ini gitu kan, jadi kayak merasa apa ya, life di dunia kerja itu, oh kenapa bisa nggak ada dulu ini, kok begitu aku masuk di dunia kerja, di situ aku sadar gitu Pak, oh di situ saatnya aku cari tahu, padahal pada fase itu kita seharusnya udah apa namanya, udah bisa nggak explore kesempatan yang lain. Nah sebelumnya aku perkenalkan dulu, aku namaku Jepri Asmana Ginting, alumni Newman, dan sekarang udah bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta di bagian IT juga. Nah, selain daripada technical skill, yang aku rasain itu adalah, terlebih-lebih aku adalah orang kampung. Terus, langsung bersaing ke ibu kota, ke Jakarta. Itu pun satu challenge sama diriku gitu kan. Ya, gimana aku mau bersaing sama yang lain-lain, sementara teman-teman yang lain yang satu dunia kerja gitu, oh dia levelnya udah jauh dari aku. Itu salah satu challenge juga Pak, apabila kita masuk di dunia kerja, gimana kita menempatkan diri, gimana kita sadar kita bodoh, gimana kita menutupi kekurangan kita supaya kita bisa ngikutin lah stylenya yang di Jakarta, dalam artian stylenya itu dalam lingkup dunia kerjanya. Nah terkait untuk kurikulum, yang impact-nya yang saya rasakan adalah kayak misalkan saya pernah Pak, kebetulan saya vendor IT, nah jabat saya sebagai IT konsultan. Nah kendalanya itu adalah yang namanya vendor itu udah pasti klien kita banyak, ada banyak bank, BCA gitu-gitu Pak, kebanyakan itu kliennya adalah bank. Nah kemarin saya pernah implementasi project di bank BCA. Nah di situ yang saya bingung adalah masalah operating system, di mana tugas saya itu adalah QA, tester automation, di mana serbanya, di mana saya ngebangun sebuah script supaya itu bisa semua automation. Si user bodo amat, kita mau ngebangunnya itu by apa, pokoknya ya seefisien mungkin lah yang kita kasih saran ke mereka, karena di situ saya sebagai vendor adalah saya di situ harus bisa sebagai expertnya ke klien. Nah, di situ saya bingung Pak, pas pertama kemarin. Nah, kebetulan requirement dari Bank BCA itu, dia untuk melakukan automation testing itu di OS Linux sama Solaris 5.10, Red Hat sama Solaris. Nah, saya bingung Pak. Memang sebelumnya waktu saya kuliah di Newman, memang kita udah ada mata kuliah operating system kalau nggak salah. Nah, di situ pada saat itu yang saya tahu ya Pak, seingat saya itu kita kayak lebih ngebahas macam-macam operating system, tapi kita nggak implement gitu. Saya kurang paham juga apakah itu tanggung jawab si mahasiswanya untuk nge-explore masing-masing operating system itu. Nah, bukan saran juga sih Pak, berdasarkan pengalaman saya, kalau bisa, Pak, ke adik-adik mahasiswa itu kita kasih tahu, hey, jangan kita ngasih tahu, maksudnya, ini ada Microsoft Windows, ini ada Microsoft Windows 2019, ada Microsoft XP. Nah, nggak mungkin juga secara full kita bahas satu persatu per masing-masing OS itu. Maksudnya, apa sih yang sekarang ini yang dipakai di dunia kerja, kayak misalkan, ya kita kasih tahu lah basicnya, minimal command Linux lah Pak gitu. Misalkan Linux, dia tanpa UI,
Terus kalau mau mindahin folder gimana? Oh, pakai command move. Oh, kalau mau ngecek isi teksnya gimana? Pakai more. Oh, kalau mau editnya gimana? Pakai VA misalkan. Itu sih, Pak, salah satu mungkin yang harus dimasukin ke kurikulum. Kita kayak ngenalin lah ke adik-adik mahasiswa, hey, ini Linux ya, ini cara pakainya begini. Yang dasar-dasarnya aja, Pak. Misalkan kayak base script, bikin automation-nya. Karena yang saya lihat sekarang ya, Pak, dulu pas zaman kuliah, saya belum kepikiran. Yang saya tahu itu, lulusan TI itu developer. Gitu doang, Pak. Manajemen kayak manajemen database. Saya nggak kepikir, oh ternyata ada ya automation testing. Gitu. Oh kenapa ya ada automation testing? Nah, di dunia kerja saya baru tahu. Makanya saya kasih tahu tadi, kira-kira masukannya adalah, kalau bisa, apa ya, kita harus upgrade juga teknologi yang sekarang. Oh ternyata sekarang ada ini. Paling itu sih Pak, OS yang mendalamnya, dikenalin kulitnya aja, komennya itu ngelakuinnya apa gitu. Simpel-simpelnya aja. Terus yang kedua, Pak, kalau dulu saya belajar di Newman itu ada yang namanya XMPP, dia pakai Apache Server. Itu pakai PHP yang bisa integrate langsung. Nah, sekarang yang saya rasain di dunia kerja itu adalah ada satu teknologi yang namanya, nggak tahu saya, mungkin sejarah berdirinya si REST API namanya, Pak, REST API. Nah, itu saya nggak tahu sejarahnya, apakah memang dari dulu yang kuliah itu udah ada teknologinya, atau saya yang terlambat update. Setelah di dunia kerja, saya baru tahu, oh, ternyata REST API fungsinya begitu ya. Nah, mungkin Pak, untuk pemrograman algoritma itu, mata kuliah pemrograman algoritma, dikasih mungkin kayak sampelnya gitu, Pak. Oh, ini nih, menggunakan framework ini, bisa nih kita bikin API gateway. Nah, fungsi API gateway itu apa? Supaya source code kita nggak bisa kebaca sama klien yang lain. Misalkan ada dua integrasi, BCA sama Gojek gitu misalkan. Jadi, payment si Gojek ini kan ada BCA. Nah, dari BCA, dari klien BCA bakalan ngasih, oh ini nih, API Gateway. Nah, maksud saya, Pak, kalau boleh, kasih tahu aja ke teman-teman mahasiswa, karena kedepannya itu bakalan dipakai terus. Mungkin nanti kedepannya akan terus berkembang gitu, Pak. Kemudian mungkin kayak project management, misalkan kayak PM, project manager, atau apa aja sih metode dalam develop sebuah aplikasi, misalkan dalam develop sebuah project ada waterfall, ada scrum master, mungkin gitu sih, Pak. Itu mungkin yang apa ya, di luar dari mata kuliah mungkin bisa, intinya supaya mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa biar gimana ya, Pak, biar nanti di dunia kerja dia, oh begitu dia langsung di dunia kerja, oh dia cerita Linux, oh Linux gitu ya, ibaratkan tinggal explore sedikit udah nyambung jalannya gitu, Pak. Terus pengalaman saya itu lagi ada ini juga, Pak, CICD, di mana sekarang ini kan continuous integration sama continuous development, di mana bidang yang saya tanganin itu adalah selama 3 tahun ini kebanyakan sebagai QA automation testing. Nah, itu apa sih fungsi CICD itu? Nah, tujuannya sebenarnya dari developer sebelum aplikasi rilis itu harus lewat QA automation testing. Itu nanti ada yang namanya development, UIT sama production. Nah, tugas saya itu di situ adalah untuk ngetes si aplikasi dari developer. Developer udah launching, sebelum dirilis aplikasi, saya harus ngetes dulu, gitu ibaratkan, Pak. Nah, di saat ketika kita ngetes itu, ada yang namanya satu CICD itu, Pak, continuous integration sama continuous development. Itu fungsinya buat apa sih? Dia kayak misalkan si developer udah selesai nih nge-develop, ya udah dimasukin ke satu server, tinggal ibaratkan tinggal touch lah, Pak, untuk ngetes dia tanpa perlu integrasi lagi ke testernya, ke saya gitu. Dia langsung bisa klik di server pakai Jenkins misalkan. Cess, udah jadi. Nah, maksud saya, Pak, kalau bisa itu pun CICD-nya biar apa ya, Pak? Kayak pengenalan aja gitu, Pak. CICD, biar nanti dia udah keluar gitu kan. Dia nggak bingung, apa CICD? Dia di situ belajar lagi, kan? Bisa nggak sih gitu kan? Bisa, cuma kan
yang harusnya dia levelnya harusnya lebih tinggi, dia harus explore dulu, kan ketinggalan gitu, Pak. Kemudian satu lagi, ini yang terakhir ada yang namanya GitHub, Pak. GitHub itu di mana dialah sebagai manajemen project yang untuk penghubung masing-masing developer. Jadi dia kalau sebenarnya kurang lebih fungsi GitHub itu sama kayak Google Drive. Jadi kalau yang jadul-jadul Google Drive itu ya setiap developer upload ke sana versinya titik berapa itu yang bakal di reusable, yang bakalan di develop lagi ulang skripnya gitu, Pak. Itu pun perlu sih, Pak, kalau menurut saya kasih tahu, oh GitHub itu ini ya, karena ya sekarang memang udah sampai segitu, Pak. Udah ya apa ya? Kedepannya pun bakalan itu bakalan ketinggalan lagi gitu, Pak. Ya seenggaknya dengan dia punya dengan adik-adik mahasiswa nanti punya pondasi seperti itu, ya kurang lebih dia udah tahu lah, Pak. Oh ternyata ini sama seperti ini, dia udah punya gambaran dan nggak begitu kagok lagi nanti di dunia pekerjaan. Begitu sih dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, ini luar biasa lu bikin ini, Bu Berdi. Mantap, Jeff. Waduh. Iya, Pak. Prodi apa itu, Jeff? Teknik Informatika, Pak. Iya, oke. Ya. Iya, Pak. Ini memang betul-betul ini orang zaman now ini, ya. Saya ada beberapa tangkap tadi yang memang saya juga ikuti akhir-akhir ini di Digital Talent Scholarship, ya. Memang apa yang dibilang oleh Jeffrey tadi adalah semua teknologi baru. Seperti GitHub tadi, ya kan? Kita bisa berkolaborasi, membuat sebuah web, sebuah aplikasi. Nah, jadi bisa bekerja dari mana-mana saja, bisa nanti join dengan Bang Christian Jorena, dengan Jeffrey, yeah, dengan kita di Medan, di Sistem Newman. Nah, ini apa yang tadi ditantang oleh Pak Dani Barus dengan Pak Sejahtera Ginting, ketika nanti ada proyek itu, kita bisa kolaborasi nih. Jadi, langsung dicatat nomornya, Bu Berti, si Jeffrey. Tadi dia udah duluan nanya, Pak, kapan pendaftaran mahasiswa baru? Oh, siap, siap. Jadi, nanti kita buat kolaborasi, ada stadium general nanti, atau ada kuliah umum. Ini Christian, Jeffrey, alumni-alumni kita yang juga, kalian kumpulkanlah alumni kita, Jeff. Nanti kita buat sebuah kuliah umum, kalianlah sebagai narasumbernya. Nah, nanti bayarannya dari surga. Oke, Jeff, ya. Ya. Kampus yang kuat itu adalah kampus yang memiliki alumni yang bersatu. Ya, mungkin juga bisa tambahi Pak Friendly, barangkali Pak Friendly tentang API tadi, barangkali ya, yang juga sekaligus kita ini kan, Pak Fred, ya Pak Fred. Oh iya, Pak. Jadi yang disampaikan Jeff itu sangat apa ya? Sangat baik ya bagi mahasiswa sekarang ya. Jadi kalau yang dibilang tadi kayak REST API itu kan populer sejak tahun 2007 di mana aplikasi kayak seperti Android, Facebook itu sudah mulai mobile gitu ya. Itu sudah mulai menggunakan REST API. Kemudian yang aplikasi yang Gojek dengan BCA itu kan ada beberapa. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi ini kalau diperkenalkan banyak ya, seperti yang saya perkenalkan di kelas e-business itu tentang Mitrans ya, penggunaan Mitrans gimana payment. Jadi terlalu banyak ya mau diperkenalkan ya. Jadi contoh kalau API itu bukan cuma sekedar aplikasi to application, ada mesin to mesin, ada bisnis to bisnis. Jadi banyak sekali ranahnya gitu. Nah, jadi seperti yang tadi Jeffrey mungkin di QA mungkin pernah ada yang namanya apa ya? Skenario testing ya. Iya, betul, Pak. Benar. Ah, skenario testing itu harus tercapai semua gitu. Dan kalau misalnya ada satu kondisi yang tidak tercapai itu ya itu nanti harus disepakati antara dua belah pihak gitu. Nah, itu ada hal-hal tertentu yang harus di ini. Nah, itu enggak sederhana gitu juga ya, JP ya. Mungkin karena kamu sudah 3 tahun di sana itu jadi hal yang maklum gitu ya. Tapi untuk memperkenalkan ke mahasiswa itu banyak tahapannya, prosesnya juga ya. Ya, nanti kita
masukan kamu sangat berharga sekali untuk revisi kurikulum. Tetapi boleh juga nanti misalnya kamu jadi praktisi, ya kan, mengajar di tempat kami, di STIMIK ini ya. Jadi kalian mengajar kembali, mengajarkan apa yang diketahui seperti Christian gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau kami dosen mengajar, itu banyak kan saya dapat itu, mahasiswa tuh nganggap Bapak sudah tahu. Ada beberapa mahasiswa bilang, Bapak nggak pernah coba. Gitu. Itu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya alumni seperti kalian udah kerjakan, kalian bisa jelasin, oh gini loh, ini susahnya kayak gini loh, gitu. Nah, jadi bisa ini, mungkin lebih dekat gitu ya. Nah, itu ya. Nanti kita buat skemanya seperti itulah ya. Nah, banyak sekali sebenarnya ya. Kayak GitHub yang kamu sampaikan itu sebenarnya, itu dulu ada, namanya SVN. Ya, SVN ya, kalau misalnya kalian pernah dengar Tortoise atau apa itu ya, itu sama seperti GitHub. Cuman kalau dulu SVN itu kita sendiri yang buat servernya. Nah, kalau GitHub sudah ada servernya kan gitu ya, GitHub mereka sediakan gitu ya. Nah, kolaborasinya bisa pakai konsol Git langsung, Git post, Git ini ya. Itu sangat ini sangat mudah sekali kalau untuk kolaborasi. Jadi ini salah ini, di reverse aja kembaliin gitu, udah bisa gitu ya. Jadi nggak susah. Benar itu, banyak sekali sebenarnya tools ya. Jadi ini semangat-semangat ini yang mau kita tularkan ke alumni-alumni, mahasiswa-mahasiswa kita sebenarnya. Mereka biar lebih berkreasi gitu ya. Nah, ya bagus sekali Jeffrey sama Jonah Christian tadi ya. Kalau misalnya Christian masih bingung sebenarnya dari bahasa pemrograman apa gitu, banyak gitu ya. Bahasa pemrograman apa yang biasa dipakai? Di CRUD itu apa gitu ya? Database-nya apa? Kalau misalnya, kami pakai, contoh ya, saya dulu pernah bekerja di satu perusahaan, saya tanya, kenapa tidak menggunakan MySQL database-nya? Alasannya simple. Mungkin Christian tahu atau Jeffrey tahu? Nah, mungkin kalau Christian kan udah biasa ya CRUD ya. Apa? Kenapa nggak pakai MySQL? Kamu pakai apa? Pakai Oracle. Nah. MySQL. Kenapa nggak pakai MySQL? Ayo, nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya. Belum ya. Jadi alasannya simpel. MySQL itu free. Ya, open source. Open source. Terus kenapa? Tidak ada yang mensupport katanya. Karena yang mensupport komunitas. Jadi kalau misalnya kita perlu sesuatu, kita bisa bayar gitu. Perusahaan itu kan gitu. Kita bisa bayar. Nah jadi banyak kondisi-kondisi yang ini ya. Jadi yang kita ajarkan di kampus itu, ya mungkin ada kurang lebihnya, nanti mungkin kita perbaiki di revisi kurikulum ini dengan melibatkan alumni-alumni kami yang terbaik ini ya, Jeffrey, Christian, mungkin ada lagi nanti kita undang untuk membantu, menyemangati, dan mengajar teman-teman di streaming. Mungkin itu, Pak, dari saya kembalikan ke moderator. Berti, ya, silakan Bu Berti, moderator. Tanya Pak Friendly atas tanggapannya. Yeah. Oke, jam kita juga sudah sudah singkat ini ya. Sudah lewat. Break makan siang seharusnya. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Christian Jorena dan juga Pak Jeffrey Ginting gitu ya, yang sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman dan saran-sarannya untuk kemajuan STEMIC Newman juga gitu ya. Sebagai bahan juga untuk memotivasi adik-adik kita mahasiswa ya yang ada di sini juga sangat memotivasi gitu. Jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya serahkan kepada MC. Terima kasih Ibu Berti dan adik-adik narasumber kami. Semoga yang kalian sampaikan bagaimana realnya dunia kerja bisa menjadi masukan untuk adik-adik mahasiswa yang bergabung di link Zoom kita hari ini. Kita akan memberikan sertifikat buat narasumber dan moderator kita yang akan diberikan oleh Bapak Ketua STEMIC Christian Newman Indonesia, Bapak Jakaria Sembiring. Boleh dibantu lagi kami, Pak, untuk men-share. Oke, Bu Caca, luar biasa ya FGD kita ini dari tiga narasumber pagi ini. Saya sendiri cukup terapresiasi ya, diisi oleh banyak ilmu
dari Pak Dani tadi selaku manager, senior manager di PLN, ada Pak Sejahtera yang praktisi di industri di Batam, dan ada adik kita ini Christian Zorena yang sudah bergerak di bidang IT, alumni ya, dan satu lagi Jebri ya, Jebri. Terima kasih Jeb. Ini kontak berikutnya akan kami langsung tetap ada di kontak ya Jeb, jangan lupakan kampus kita ya. Sama mater, iya. Jadi sebagai rasa terima kasih, saya Steven Newman hanya bisa memberikan sebuah sertifikat. Jadi dalam hal ini pun tidak bisa kami kirimkan melalui pos, tetapi langsung secara simbolis saja ini. Dan memang di era digital ini ya, seperti inilah ya, semuanya bisa kita lakukan secara online. Ya, mungkin hanya makan aja yang gak bisa online ini. Jadi, sertifikat diberikan kepada Christian Zorena, Eskom-Memkom, sebagai narasumber pada Focus Group Discussion Sistemik Christian Newman Indonesia, 5 Juni 2021, dalam rangka revisi kurikulum menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi ini Christian Zorena juga bisa langsung kita undang nanti, kita minta sebagai dosen dari praktisi ya, Christian Zorena, dan juga belumnya Jeffrey. Boleh berbicara? Ya, silakan Christian. Mungkin nanti sertifikatnya boleh direvisi Pak, biar tidak ada kesalahpahamannya. M-com-nya dihilangkan. M-com-nya diaminin aja Pak. Yeah. Diaminin saja. Diaminin amin, deh. Amin, yeah. Amin. Iya, yeah. Ini mungkin. Yeah. Si Christian yeah. Zorena ini mau ngambil S2 juga Pak. Amin. Betul. Makanya Bu Berti, laporannya dibuat M-com. Gak apa-apa, diaminkan aja Christian. Ya. Yeah. Diaminkan aja. Sekaligus juga. Kesalahpahaman Pak. Enggak ada masalah itu. Memang kita ini calon-calon master semuanya ini. Kemudian sertifikat yang kedua akan kita serahkan kepada moderator kita yang sangat cantik ya, Bro Sembiring ya, turang kami Berti Sari Sembiring Eskom Mkom. Terima kasih buat kalian berdua sebagai alumni Sistemik Newman. Ya silakan Bu Jenny kalau mau ditambahkan. Mungkin juga nanti bisa ditambahkan untuk si Jeffrey juga biar dia lebih semangat juga nanti ikut sebagai praktisi di Newman Pak. Tinggal kita apa aja nih Bu? Approve ke Pak Mahdi ya. Iya Pak. Boleh Pak, boleh. Pak Mahdi yang selalu setia ini untuk Sistemik Newman ya. Ya jadi terima kasih Jeff juga atas kesempatan yang diberikan ini. Ayo galang alumni kita ya, buat apa namanya, WA Group, kita saling komunikasi, kalau ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk menambah skill, kemampuan dari adik-adik kalian ya, adik-adik kita semua, mahasiswa Sistemik Newman, jangan ragu-ragu kontak kami, nomor saya kira masih tetap ada ya. Ada Bu Berti sebagai Kepala Program Studi di Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Ini akan langsung bisa kami nanti proses. Karena kita akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus tercinta kita. Terima kasih. Ini dari saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator, Bu Caca Caberina. Benarkah saya sekarang ini namanya Bu Caca? Salah Pak. Salah juga. Rose Caberina. Aduh. Iya, silakan Bu Caca. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada adik kami Christian Zorena Sitepu, Berti Sari Sembiring, dan juga satu lagi Jeffrey Ginting. Kakak harapkan kalian sukses di dunia kerja dan tetaplah menjaga nama baik kampus kita dimanapun kalian berada. Boleh kita kasih aplaus Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan semua adik-adik mahasiswa yang masih setia bergabung di link Zoom kita di acara Focus Group Discussion Sistemik Newman hari ini. Sesuai dengan rundown acara kita akan memasuki istirahat makan siang, isoma. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua untuk menikmati makan siang di tempat masing-masing. Dan nanti
Sesi keempat kita akan masuk di jam 13.00 ataupun jam 1 siang tepat dengan link Zoom yang sama. Terima kasih untuk tetap setia bergabung di sesi pagi acara FGD kita. Selamat menikmati makan siang Bapak Ibu sekalian dan adik-adik kami. Selamat makan siang semuanya.